Motor gimana? Tadi kan tasnya pas dibuka, tas itu kan nanti go. Kaki kanan Bribda Reza Bagus harus mengalami lecet. Ini setelah Bribda Reza ditabrak oleh Derik Rizky Tama, 25 tahun, yang merupakan pelaku maling. Bribda Reza ditabrak begitu saja oleh tersangka Derik. Lantaran polisi yang bertugas di Satsamapta itu berusaha menghadang Derik yang kabur setelah mengambil tas berisi uang di toko Agassi, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi awalnya saya mau cari sarapan, terus tersangka itu dari utara mau ke selatan. Saya mengajar tersangka, saya ditabrak dan terjatuh. Dia memang kabur dikejar orang atau gimana? Tersangkanya ini dikejar sama korban. Terus dia dihadang nggak? Berhenti malah nabrak? Pelaku itu saya hadang, itu saya suruh berhenti tapi tetap maju. Terus ini yang luka apa, Mas? Kalau saya yang luka hanya berusan di kaki. Memar gitu? Memar. Itu tetap berapa bagian apa, Mas? Kalau nggak salah itu bagian samping motor. Terus habis nabrak dia kabur lagi atau jatuh atau gimana? Pelakunya itu habis nabrak saya, jatuh, terus sama rekan-rekan ditangkap. Sampai sekarang masih sakit, Mas? Yang sekarang sudah mulai berangsur membaik. Berapa anggota, Mas, yang kebetulan di lokasi kejadian? Di pagi yang di lokasi ada 6 anggota.